Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Saruki Channel. Ya, oke guys, kali ini saya ingin melakukan perjalanan lagi dan saat ini saya berada di Stadion Candra di Muka di bagian barat ya. Nah, ini. Jadi suasananya seperti ini ya. Cukup ramai pada siang hari. Banyak yang mampir ke warung ya. Dan juga banyak istirahat ya, karena sekarang jam 12 siang dan cuacanya cukup cerah pada siang hari ini. Oke, saatnya kita jalan-jalan ya guys. Nah, kita di sini belok ke kanan. Oh, ada motor yang keren juga di sini teman-teman. Ninja guys ya. Kalau aku nggak punya. Oke, saatnya kita ke arah timur. Nah, ini waktu itu saya pernah buat, namun videonya hanya cukup sampai sini ya. Namun kali ini saya ingin meneruskan lagi. Ada anak sekolah juga di sekitar sini. Wah, keren-keren juga mobilnya ya. Ada juga yang bawa galon. Nah, ini pada bagian timur terlihat ada area persawahan yang ditanami tanaman padi ya. Sekitar sini sudah wis tandur teman-teman. Sudah tanam. Persawahannya sudah ditanami tanaman padi. Ya, jadi seperti ini suasananya di bagian timur ya. Di sini juga ada warung lagi, serta di terlihat ada pepohonan yang sangat indah di sekitar sini, yang cukup teduh lah ya di sekitar sini. Oke, kita belok ke kanan lagi, melewati jalan. Jadi nanti kita akan menuju ke mana ya? Melewati Tanggulangi, melewati Tugu Lawet, Tugu Lawet. Wah, ada anak yang praktek ya, ujian praktek setir mobil sepertinya tadi. Oke, nah ini tadi video yang kita awal coba ya. Nah, kali ini kita akan ke barat ya, lewati jalan yang berada di sebelah kiri. Oke guys, hati-hati, pelan-pelan. Oke, gas aja lah ya. Wush. Nah, pemandangan di sekitar sini cukup oke lah ya. Wush. Jadi nanti kita akan mencoba melihat video pemandangan ya, yang berada di sebelah Tugu Lawet ke barat. Nah, Tugu Lawet ke barat, katanya itu ada pembaruan lagi pinggiran jalan. Ya, semoga saja nanti kita coba lah ya pemandangan seperti apa. Sebenarnya ini video sudah sering sekali saya review ya teman-teman, sudah sering sekali saya upload. Namun nanti akan saya potong menjadi beberapa bagian biar banyak view-nya lah. Karena kalau video kepanjangan saya apa videonya kadang view-nya malah sedikit teman-teman dan nggak nonton lebih full. Nah, di sini kita belok ke kiri ya. Kalau ke kanan ini nggak boleh karena ini jalan satu arah, teman-teman. Dari depan Pasar Koplak gitu ya. Pasar Koplak. Nah, kita saat ini sedang menuju ke arah selatan. Cuaca cerah sekali ya. Di sini juga ada anak sekolah yang baru pulang. Jadi suasananya di sini cukup ramai ya teman-teman. Nah, ini Pasar Tumenggung sudah terlihat yang berada di sebelah kanan. Oke, nah kalau kita lurus terus kita harus mengikuti lampu ya kalau lurus. Namun kalau belok ke kanan atau ke kiri kita boleh langsung jalan saja, karena ini merupakan jalan satu arah ya teman-teman.
kalau ke kanan. Nah, jadi upgradean terkini adalah seperti ini, teman-teman. Ada kursi yang berada di pinggiran, yang berada di trotoar. Nah, ini sebelumnya kan tidak seperti ini ya, teman-teman. Sekarang sudah ada, dan kita boleh parkir di sebelah kanan ini. Sudah tersedia tempat parkirnya, mungkin di situ ya, teman-teman.